Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqum bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Baik, pada pertemuan terakhir kita sudah menyebutkan atau yang menjelaskan mengenai ta'rif hadis as-sahih, ya, ta'rif atau definisi hadis as-sahih, di mana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa khabarul ahad binaqlil adlit tamid dhabt muttasil as-sanad ghairu mu'allalin wala syad huwa as-sahihu lidzatihi huwa as-sahih lidzatihi. Naam, bahwa khabar ahad yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, ya, oleh rawi yang adil lagi dhabit, kemudian dengan sanad yang bersambung, dengan sanad yang bersambung, maka itu adalah dinamakan hadis sahih li dzatihi, ya, dikatakan hadis sahih li dzatihi. Taib. Untuk share-nya sudah habis saya. Sebentar. Tolong untuk share screen-nya diaktifkan dulu. Ah, Erwin. Untuk share screen-nya. Enam. Enam sudah ya, selesai ta'rif al-hadith as-sahih li dzatihi. Mana adminnya? Tolong share screen-nya diaktifkan dulu. Baik, selanjutnya qala al-Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Setelah menyebutkan ta'rif dari hadis sahih li dzatihi, kata beliau rahimahullahu taala, dan rutab, yakni rutbah, ya, tingkatan-tingkatan hadis sahih itu tatafawut, berjenjang, bertingkat, bitafawuti hadhil awsaf, dengan berjenjangnya sifat-sifat yang lima ini. Dari kriteria hadis sahih adalah dhabt, ittishalus sanad, ghairu mu'allal sama ghairu syad. Iya, ghairu mu'allal sama ghairu syad. Secara khusus tiga yang pertama ini adalah dhabt sama ittishal. Ini bertingkat-tingkat. Kadang atau perawi secara umum, ya, ketika terpenuhi padanya adalah dengan tamul dhabt, maka dia siqah. Namun kesiqahan ini sendiri berjenjang, ada yang siqah biasa, siqah saja, ada yang siqatun siqah, ya, ada yang di atas lebih daripada itu, sebagaimana yang akan datang di akhir kitab ini mengenai maratib al-jarh wa ta'dil. Maratib al-jarh wa ta'dil. Demikian pula ittisalus sanad. Ada sanad sama-sama bersambung, tapi yang satunya lebih kuat ittisalnya dibandingkan yang lain. Lebih kuat ittisalnya dibandingkan yang lain. Baik, mana admin ini? Enggak ada adminnya? Yang record siapa ini? Tolong diaktifkan share screen-nya dulu.
Naam. Maka di sini pembahasan kita hari ini adalah berkenaan dengan tafawut. Ya. Bahwa hadis sahih antara satu dengan yang lain itu memiliki beberapa tingkatan atau berjenjang-jenjang disesuaikan dengan sempurnanya atau tingkatan dari hadhil awsaf, sifat-sifat pada hadis sahih yang sudah disebutkan. Maka di sini maratib usiha, ya, masalah maratib, tingkatan-tingkatan kesahihan ini ada dua sudut pandang atau dua jenis pembahasan di sini. Yang pertama bi'tibar as-sanad, dan yang kedua bi'tibar al-kitab. Nah, ada dua pembahasan yang dibahas oleh para ulama mustalahul hadis dalam pembahasan maratibus sihah, tingkatan-tingkatan kesahihan. Yang pertama, ada tingkatan kesahihan dari sudut pandang sanad. Ya, dari sudut pandang apa? Sanad. Dan yang kedua, ada maratibus sihah dari sudut pandang al-kitab, bi'tibar al-kitab. 6. La ba'sa. Kemarin kita belum kasih contoh untuk hadis ini, ya, hadis sahih, ya, sebentar. 6. Saya share dulu sebentar. Kok nggak bisa lagi share screen ini? Atau memang belum bisa dari tadi? La ilaha illallah. Kev, admin, gimana? Kok nggak bisa sih? Tolong disampaikan ke adminnya dulu, siapa yang dengar. Kita kembali ke pembahasan Muhammad Ikhwan, ya, adminnya. Tolong diaktifkan share screen-nya. Oh, ya. Lah, bahasa. Baik. Sebelum kita lanjut pembahasan maratibus sihah, saya lupa kemarin saya janjikan untuk contoh hadis sahih, ya. 6. Ini contoh hadis sahih lidzati yang memenuhi syarat 5 syarat yang disebutkan. Hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal haram, sampai akhir hadis. Kata Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, haddatsana Musaddad qala haddatsana Al-Mu'tamir Al-Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan qala sami'tu abi, yani Sulaiman ibn Tarhan. Ini tambahan dari saya, saya ingat saya ini. Yang yakni ini, yang dalam tanda sisipan ini. Qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhahu yaqul. Nah, ini sanadnya Al-Bukhari meriwayatkan sampai ke Anas bin Malik melalui jalur Musaddad. Qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu abi qala sami'tu Anas bin Malik. Taib, syarat yang pertama dari sahih adalah adalatul ruwat dan dhabtul ruwat. Yang dimaksud dengan dhabt adalah tamud dhabt. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya kumpulan adalah dengan tamud dhabt itu disingkat dengan siqah. Nah, dan semua rawi yang tersebut di sini Musaddad, Mu'tamir bin Sulaiman, kemudian ayahnya Sulaiman bin Tarhan, semua adalah rawi yang siqah, ya. Bahkan lebih, seperti Musaddad rahimahullahu taala, ini lebih dari sekedar siqah. 6. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat, tentunya sahabat ini adalah jenjang ta'dil yang tertinggi. Nah, maka syarat dua syarat yang pertama yaitu adalah dengan dhabat terpenuhi.
Kemudian syarat yang ketiga adalah ittisalu sanad. Sanadnya tersambung. Kita lihat Al-Bukhari ke Musaddad pakai sigot tahdits, haddatsana. Sambung. Musaddad ke Mu'tamir pakai haddatsana. Mu'tamir ke ayahnya pakai sami'tu. Kemudian Sulaiman bin Tarkhan dari Anas pakai sami'tu. Maka ini sanadnya bersambung seluruhnya. Ya. Kemudian hadis ini tidak memiliki syadz, tidak syadz dan juga tidak memiliki illat yang qadihah. Ya, tidak memiliki illat yang qadihah. Nah, ini contoh hadis sahih lidzatihi. Baik. Sudah ya, kita kembali ke pembahasan maratibus sihah yang kita sebutkan tadi. Nah. Jadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala watatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhil awsaf. Bahwa hadis sahih itu berjenjang tingkatannya sesuai atau berdasarkan apa? Berjenjangnya sifat-sifat hadis sahih yang disebut dalam definisi sebelumnya. Nah, kita katakan maratibus sihah itu ada dua. Ada dua sudut pandang yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama bi'tibaris sanad, dari sudut pandang sanad, dan yang kedua bi'tibaril kitab. Bi'tibar al-kitab. Nah, adapun bi'tibaris sanad, ini pembahasan biasa dibahas oleh para ulama dengan nama asahul asanid. Ya. Sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih. Naam. Sebagian ahlul ilm, dari kalangan mutaqaddimin memandang bahwa syah-syah saja mengatakan sebuah silsilah sanad itu, sebuah mata rantai sanad dikatakan ashahul asanid. Ini sanad yang paling sahih. Ini sanad yang paling sahih. Dan sebagian lain mengatakan tidak boleh diitlakan ashahul asanid. Tidak boleh mengatakan kepada sebuah sanad tertentu, sebuah mata rantai sanad tertentu dikatakan ini sanad yang paling sahih secara mutlak. Enggak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Ya, boleh dikatakan apa? Ini hadis paling sahih secara mutlak. Jelas sampai sini ya. Dan sekelompok yang lain bersikap pertengahan, mengatakan boleh menyatakan sebuah mata rantai sanad sebagai ashahul asanid, tapi harus dikaitkan dengan sahabat. Misalnya dikatakan ashahul asanid ya ila bin Umar, sanad yang paling sahih sampai ke bin Umar adalah ini. Ya, ashahul asanid ke Abu Hurairah adalah ini. Ashahul asanid ke Ali bin Abi Thalib adalah ini. Boleh diitlakkan penamaan sanad yang paling sahih kalau dikaitkan dengan sahabat. Adapun dikatakan ini sanad yang paling sahih secara mutlak tanpa dikaitkan dengan sahabat, maka ini tidak dibenarkan. Jelas sampai sini. Dan di sini ada sejumlah pendapat di kalangan para ulama ya, atau ada sejumlah ashahul asanid yang dikatakan oleh ahlul ilm sebagai ashahul asanid. Yang pertama, ada riwayat Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Nah, jadi kalau dapatkan sanad silsilahnya seperti ini, di mana Az-Zuhri adalah tabi'ut tabi'in. Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, maka ini termasuk sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih. Nah, ini diriwayatkan dari Ahmad Ibn Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Sementara jadi ini sanad yang paling sahih menuju Ibnu Umar. Versi Imam Ahmad dan menurut Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway. Sementara menurut Imam Al-Bukhari, sanad yang paling sahih ke Ibnu Umar adalah Malik An-Nafi' an Ibni Umar. Nah. Bila sampai sini. Kemudian untuk sanad yang paling sahih sampai ke Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Yahya bin Ma'in dan Amr bin Ali Al-Fallas bahwa sanad yang paling sahih adalah Muhammad bin Sirin An Abidah As-Salmani An Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga ashahul asanid Al-A'mash An Ibrahim An-Nakhai
an Al-Qamah an ini Ibn Mas'ud. Baik. Ini ya beberapa sanad-sanad yang dikatakan oleh para ulama sebagai sahul asanid. Artinya kalau dalam sebuah sanad hadis ya begini mata rantainya, maka ini dianggap oleh para ulama sebagai as-sahul asanid. Yani sebagian ahlul ilm mengatakan ini adalah sanad yang paling sahih. Sanad yang paling sahih. Jelas sampai sini? Dan ini berada di tingkatan-tingkatan tertinggi. Berada di tingkatan sahih yang tertinggi. Ya. Kemudian ada juga dikatakan sanad yang sahih tapi derajatnya di bawah daripada itu. Ya, di bawah daripada itu. Misalnya Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah. Ada juga Al-Ala Ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Baik. Ini ya beberapa asahul asanid yang disebutkan dari ahlul ilm. Dari ahlul ilm. Nah. Kemudian termasuk dalam asahul asanid yang disebutkan juga oleh para ulama adalah Hammad bin Salamah dari Sabit dari Anas. Hammad ibn Salamah an Sabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Taib, ini sanad, ya, ini sanad, ya, ratusan hadis dengan sanad seperti ini, bahkan mungkin lebih. Maka selayaknya seorang thalibul ilm menghafalkan hadis-hadis apa sanad-sanad semacam ini, menghafalkan sanad-sanad semacam ini, karena banyak hadis berputar padanya, ya, berputar padanya sanad-sanad ini. Nah, sudah ya, ini as-sahul asanid, sanad yang paling sahih. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu maratibus sihha bi itibaril kitab, dan ini saya jadikan sebagai PR untuk semua, harap dihafal 1 2 3 4 5 6 7. 7 sanad ini. Iya. Dihafal 7 sanad ini. Bukan hanya dihafal kemudian lupa, tapi apa namanya? Usahakan dihafal. Ini nama-nama yang masyhur, mudah untuk diingat. Ya. Seperti Malik Nafi' bin Umar banyak dalam Sahih Bukhari. Az-Zuhri Salim bin Umar juga banyak. Ya, Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh, nama Abu Saleh ini Zakwan As-Samman dari Abu Hurairah, juga banyak hadis dengan jalur seperti ini. Itu akan memudahkan seorang dalam menghafalkan sanad-sanad hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang kedua adalah maratibus siha dari sudut pandang kitab, yakni kitab apakah, kitab hadis apakah yang paling sahih. Kitab hadis apa yang paling sahih? Nah, ini yang kemudian dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di matan selanjutnya. Qala rahimahullahu taala wa min thamma qaddima sahihul Bukhari thumma Muslimun thumma syartuhuma. Dari sinilah, yakni karena adanya perbedaan maratibus siha atau maratib as-sifah, ya, al-awsaf dalam sifat-sifat hadis sahih yang telah berlalu, dari sinilah didahulukan sahih al-Bukhari thumma Muslim thumma syartuhuma. Nah, didahulukan Bukhari baru Muslim baru syartuhuma. Taib, khulasa dalam masalah apa namanya maratib atau bi'tibaril kitab. Taib, yang paling sahih yang pertama adalah mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang paling sahih. Ini dari sudut pandang kitab, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ingat, riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena Bukhari punya karya tulis lain selain Sahih Bukhari. Muslim juga punya buku hadis lain selain Sahih Muslim. Tapi yang dimaksud di sini yang menjadi kitab yang paling sahih, ya, adalah kedua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih dalam hadis. Karena itulah hadis yang paling sahih adalah hadis yang keduanya sepakat meriwayatkannya, atau biasa dikenal dengan istilah muttafaqun alaihi.
Dan ini kita sudah sebutkan kemarin, karena keunggulannya, maka walaupun hadisnya gharib, tapi kalau diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau apalagi dua-duanya, maka dia termasuk apa? Khabarul Ahad Al-Muhtaf bil Qara'in alladhi yufidul ilman nadhari. Ya, sudah berlalu kemarin ya, dalam Muhtaf bil Qara'in. Di urutan nomor 2, ma rawahu al-Bukhari faqat, Bukhari saja. Di urutan nomor 3, ma rawahu Muslimun saja. Kemudian ma rawahu ghairuhuma, ya, ma rawahu ghairuhuma ala syartihima. Kemudian ma rawahu ghairuhuma ala syarti al-Bukhari. Kemudian ma rawahu ghairuhuma ala syarti Muslim. Dan yang terakhir, ma rawahu ghairuhuma ala syarti ghairihima. Nah, ini tingkatan hadis yang paling sahih berdasarkan kitab yang meriwayatkannya. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang kedua, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Muslim. Yani di sini kita menutup pandang dengan siapapun yang meriwayatkan selain Bukhari ya. Misalnya Bukhari dan Abu Dawud, misalnya itu kita tidak sertakan, karena ya kedua kitab ini yang mempersyaratkan hadis sahih, dan hanya kedua kitab ini yang memenuhi targetnya sesuai dengan keinginan penulis bahwa betul-betul hanya hadis sahih yang masuk ke dalam kitabnya, berbeda dengan yang lain sebagaimana yang akan datang nanti biiznillah taala. Baik, tingkatan yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Yani Muslim saja di sini Muslim tanpa Bukhari. Ya. Adapun kalau Muslim sama Abu Daud An-Nasa'i, dia masuk direkt di tingkatan yang ketiga. Intinya Muslim saja tanpa Bukhari. Kemudian tingkatan yang keempat, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim, diriwayatkan selain Bukhari Muslim, tapi hadis tersebut memenuhi kriteria atau syarat Bukhari Muslim. Apa itu syarat Bukhari Muslim? Sayati bayanuhu insyaallah taala. Kemudian tingkatan berikutnya, yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim dengan syarat Bukhari saja. Kemudian tingkatan berikutnya, ini yang diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim namun di atas syarat Muslim. Dan yang terakhir, diriwayatkan oleh selain Bukhari Muslim ya dengan syarat selain keduanya. Yani hadis sahih tapi bukan riwayat Bukhari Muslim, bukan juga atau tidak juga memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim. Baik, ini 4 tingkatan 7 tingkatan hadis sahih dari sudut pandang kitab yang meriwayatkannya. Baik. Di sini ada 2 permasalahan yang akan kita bahas secara umum. Ya, yang pertama adalah at-tafadul bainal Bukhari wa Muslim, ya tingkatan antara Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai syarat Bukhari dan Muslim. Baik. Yang pertama, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini jelas ya. Nah, sekarang di urutan nomor 2, Bukhari dulu baru Muslim, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Yani ayyuhuma asah, sahihul Bukhari atau sahih Muslim? Yang mana yang paling sahih di antara 2 kitab ini? Sahih Bukhari atau sahih Muslim? Jelas sampai sini? Yang mana lebih sahih, sahih Bukhari atau sahih Muslim? Jumhurul ulama, mayoritas ulama memandang bahwa sahih Bukhari itu asah min sahih Muslim. Sahih Bukhari asah min sahih Muslim. Sementara pendapat dari sebagian ahlul magharibah, sebagian ulama maghrib ya, dan juga Abu Ali An-Naisaburi, guru dari Imamul Hakim, menyatakan bahwasanya Muslim lebih sahih dibandingkan Al-Bukhari ya. Muslim lebih sahih dibandingkan Al-Bukhari. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Namun jumhur ulama memandang bahwa Al-Bukhari lebih sahih dibandingkan sahih Muslim. Baik. Dan tentunya yang dimaksud dengan kalimat lebih sahih yakni dalam artian umum. Yani secara umum hadis-hadis dalam sahih Bukhari itu lebih sahih dibandingkan hadis-hadis dalam sahih Muslim secara umum. Ya, kita tidak berbicara mengenai afrod al-hadis, satu persatu hadis. Kenapa? Karena ditemukan dalam sahih Muslim ada hadis tertentu yang lebih sahih dibandingkan ya hadis-hadis dalam sahih Bukhari. Ya. Misalnya ada hadis di sahih Muslim dengan melalui jalur as-sahul asanid.
di Bukhari tidak melalui jalur ashahul sanid. Maka untuk hadis ini dia lebih sahih dibandingkan Al-Bukhari. Itu kalau kita pandang afradul hadis satu persatunya. Jelas sampai sini? Tapi kalau kita berbicara secara umum, kita katakan sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan sahih Muslim. Dan saya kira ini jelas ya, perbandingan ketika sesuatu itu lebih afdol dalam artian secara umum, bukan berarti dia afdol dari seluruh sisi. Saya kira jelas seperti itu ya. Jadi ketika kita katakan bahwa sahih Bukhari lebih sahih secara umum dibandingkan Muslim, tidak berarti setiap satu persatu hadisnya selalu lebih kuat, lebih sahih dibandingkan satu persatu hadis dalam sahih Muslim. Baik. Nah, mengapa sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan sahih Muslim? Apa alasannya? Ini yang akan kita bahas sekarang. Jadi ada beberapa asbab ya, bahwa sahih ya, sahih Al-Bukhari asah min sahih Muslim ya, li umur, karena beberapa perkara atau li asbab. Yang pertama, bahwa syartul Bukhari fil ittisal asyad min syarti Muslim. Ini yang pertama. Syarat dari Imamul Bukhari dalam fitisol sanad, maksudnya fitisol yang ini itisol sanad ya, itu kita tasrih saja, fitisol sanad itu asyad, lebih ketat dibandingkan syaratnya Imam Muslim. Mengapa? Karena menurut Imamul Bukhari rahimahullah, sebuah sanad nanti dikatakan bersambung ya, sebuah sanad dari rawi ke gurunya nanti dianggap bersambung kalau pernah, kalau ada subutul liqa walau marrah. Ya, pernah ada bukti bahwa dia memang pernah mendengar hadis dari gurunya itu walaupun cuma satu kali. Harus ada bukti tegas yang menyatakan bahwa dia pernah mendengar hadis dari gurunya walaupun satu kali. Biar dia misalnya ya, ini ala sabil apa namanya? Kita anggap seperti itu ya. Ya. Kita anggap misalnya ada orang satu kota, ya, satu kota, ya, cuman satu kota, mungkin satunya di ujung sana tinggal, satunya di ujung sana, tapi satu kota. Kadang ketemu di pasar, di kota pasarnya cuman satu, ya, sangat besar kemungkinan dia bisa, mereka bisa berjumpa dan bertemu. Tapi selama tidak ada bukti yang tegas menyatakan, ya, bahwa dia pernah mendengar dari si fulan, maka ini menurut Al-Bukhari belum muttasil walaupun dari satu kota selama tidak ada bukti. Sementara Imam Muslim itu beliau mencukupkan dengan imkanul liqa, yang penting mungkin berjumpa walaupun tidak ada bukti tegas yang menunjukkan bahwa dia pernah mendengar. Ada dua orang satu kota satu masa, ya sudah, berapa persen kemungkinan mereka berjumpa? Ya besar sekali. Afan. Ya, baterainya nggak drop. Jelas ya. Ada dua orang, satu masa, satu kota. Berapa persen kemungkinan mereka bisa berjumpa? Oh, besar sekali kan? Maka ini menurut Imam Muslim sudah dianggap muttasil, sudah dianggap sanadnya bersambung. Nggak perlu sampai terbukti bahwa dia pernah mendengar. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwa syarat Al-Bukhari lebih ketat dibandingkan Muslim. Jelas? Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa al-ahadis atau arwat ya, al-muntaqadah fi sahih Muslim atau fi sahih Al-Bukhari aqal mimma fi sahih Muslim. Ya. Jumlah rawi yang dikritisi dalam sahih Bukhari
Ini kalimat dikritisi artinya ada yang menjarahnya. Terlepas jarahnya itu benar atau tidak, ya. Tapi yang jelas ada yang menjarah. Itu dihitung. Rawi-rawi yang dikritisi dalam Sahih Bukhari itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan Sahih Muslim. Dibandingkan Sahih Muslim. Ya. Jumlah perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu cuma sekitar 80 orang perawi. 80 rawi. Sementara jumlah rawi yang dikritik dalam Sahih Muslim itu sekitar 160 rawi. Dua kali lipatnya. Ya, jelas sampai sini? Itu pun kebanyakan rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu kebanyakannya gurunya Al-Bukhari langsung, yang Al-Bukhari langsung berjumpa dengannya. Maka otomatis beliau lebih tahu tentang gurunya dibandingkan orang yang mengkritik itu. Makanya kebanyakan dari 80 rawi yang dikritik ini, kebanyakannya kritikannya enggak masuk. Tetap yang benarnya itu rawi siqah. Ya. Misalnya ada sebagian gurunya Al-Bukhari rahimahullahu taala, masalan Ismail bin Abi Uwais. Ya. Masalah Ismail bin Abi Uwais. Nah, ini dikritik oleh sebagian ahli ilmu. Namun yang benarnya bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memilah dan menyaring riwayat-riwayatnya, beliau hanya mengambil yang kuatnya. Dan demikian seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Sementara rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Muslim itu kebanyakannya bukan di tabaqat gurunya, tapi di atasnya lagi. Imam Muslim tidak pernah berjumpa dengannya. Ada perantara satu atau dua tabaqat yang dikritisi. Sehingga Imam Muslim pun tidak pernah berjumpa dengan rawi-rawi yang dikritik ini. Yani di tabaqat-tabaqat atasnya dia. Maka ini menunjukkan bahwa Bukhari itu asah dibandingkan Sahih Muslim. Kemudian yang ketiga, al-ahadis. Ya. Atau kita pakai alladzina tukullima. Ya. Fihim. Ya. Kita pakai begitu saja, tukullima. Ya, ini yang dibicarakan, yang dikritisi. Terlepas benar atau tidak. Nah. Kemudian al-ahadis, al-muntaqadah. Hadis-hadis yang terkritik. Fi sahihil Bukhari. Itu aqal mimma fi sahih Muslim. Hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu juga lebih sedikit jumlahnya dibandingkan Sahih Muslim. Yang dikritik pada 10 dalam Sahih Bukhari hanya 80 hadis. Iya. Sementara apa? Pada Sahih Muslim itu sekitar 130 hadis. 130 hadis. 6. Ini tiga sisi yang menunjukkan keunggulan Sahih Al-Bukhari dibandingkan Sahih Muslim. Ya. Dan kalaupun mau ditambah alasan yang keempat, kita katakan Muslim tilmidhu Al-Bukhari. Ya. Ini sisi istiqnas namanya, sisi tambahan saja untuk menguatkan bahwa Bukhari lebih sahih dibandingkan Muslim, yaitu karena Imam Muslim gurunya atau muridnya Imam Al-Bukhari. Walaupun tentunya bukan bersifat mutlak bahwa selamanya bahwa guru selalu lebih berilmu dibandingkan murid, ya tidak secara mutlak seperti itu, tapi ya untuk kasus ini para ulama sudah menyatakan seperti Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala mengatakan, Ad-Darqutni rahimahullahu berkata, laulal bukhariyu lama jaa muslimun wala raha. Seandainya bukan karena Al-Bukhari, Muslim tidak akan menjadi seperti sekarang, seperti yang kita ketahui. Semuanya adalah jasa dari Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka ilmu Imam Muslim dalam masalah hadis, dalam masalah kritik terhadap hadis, dalam masalah ilal al-hadis, itu sebagian besarnya diambil dari gurunya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka ini empat sisi, ya, empat sebab mengapa Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim. Taib. Pertanyaan berikutnya, jika Sahih Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim dari sudut pandang kesahihan, apakah Imam Muslim, Sahih Muslim juga apa tidak memiliki kelebihan dibandingkan Sahih Bukhari? Jawabannya ada. Sahih Muslim memiliki keunggulan dibandingkan Sahih Al-Bukhari dari sisi sina'ah hadisiyah, dari sisi metode penulisan dan penyusunan hadis. Di mana Imam Muslim rahimahullahu taala, metode beliau dalam Sahih Muslim, kalau ada sebagian yang sudah pernah buka-buka Sahih Muslim, ya, antum akan melihat bahwa Imam Muslim rahimahullahu taala itu menyebutkan sanad
atau menyebutkan matan hadis di satu tempat dengan sanad asal, namanya sanad aslinya Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian setelah itu dibawakan setelahnya mutabaah, ya, semua jalan-jalan hadis tersebut, ya, yang menjadi mutabaah bagi jalan tersebut. Ya. Misalnya ada satu hadis, satu matan hadis dari 5 atau 6 jalan, maka Imam Muslim akan sebutkan semuanya. Selama 5-6 jalan ini sesuai dengan apa namanya? Syarat beliau, ataukah tidak sesuai dengan syarat tapi dijadikan sebagai mutabaah. Dijadikan sebagai pengikut saja. Karena hadis asalnya atau sanad asalnya sudah jelas. Iya. Sudah jelas kesahihannya. Dan diantara metode Imam Muslim rahimahullahu taala dalam menyusun sanad-sanad dalam Sahih Muslim adalah beliau mendahulukan sanad yang paling sahih dulu, baru kemudian di bawahnya, baru kemudian yang sahih berikutnya, baru yang sahih berikutnya, baru kemudian yang yang mungkin ya tidak sejalan dengan syarat beliau, namun dijadikan sebagai syawahid wal mutaba'at saja, mutaba'at untuk sanad asal yang jelas kesahihannya. Ya. Nah, ini keunggulan sahih Muslim. Maka kita tidak perlu repot-repot untuk mentakhrij suatu hadis dalam Sahih Muslim. Ketika ada hadis dalam Sahih Muslim, maka akan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala semua sanadnya di satu tempat. Berbeda dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari rahimahullah kadang satu hadis diulang di 5 tempat dengan sanad yang berbeda. Ada satu hadis di Kitab Thaharah di bab ini, ya. Nanti di Kitab Thaharah di bab jenazah masalan. Nanti diulang lagi di Kitabus Shalah di masalah ini, nanti diulang lagi di masalah libas, nanti diulang lagi di sini, ya. Semua dengan sanad yang berbeda-beda. Jadinya kalau mau dihafal, kita hafal berulang-ulang, matannya dihafal berapa kali, kemudian sanadnya juga dihafal dengan sanad-sanad yang berbeda dan jauh-jauh tempatnya. Jadi lebih sulit dalam menghafal. Beda dengan Imam Muslim. Kalau kita mau menghafal sanad dengan matannya, maka di bawahnya disebutkan semua apa? Jalan-jalan sanad yang lain, sehingga lebih mudah bagi menghafal, bagi kita untuk menghafal. Karena itulah, bagi mereka yang ingin menghafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana didahulukan Bukhari atau Muslim, kita katakan kalau dia ingin mengambil faedah dari sisi hadis, dari sisi sanad dan semacamnya, maka lebih aula menghafal Sahih Muslim lebih dahulu dibandingkan Sahih Bukhari. Tapi kalau dia ingin mengambil faedah berupa fikih, dan juga hal-hal yang berkenaan dengannya, maka Sahih Bukhari lebih unggul dalam hal ini dibandingkan Sahih Muslim. Tapi tadi, kalau untuk dihafal Sahih Bukhari agak berat dibandingkan menghafal Sahih Muslim. Menghafal Sahih Muslim itu lebih mudah, ya, lebih mudah dibandingkan menghafal Sahih Bukhari. Dikarenakan tadi semua sanad dibawakan di satu tempat, tidak terpencar-pencar. Sehingga orang ketika menghafal sanad, sanad asal sudah dihafal, sanad di bawahnya tinggal di, ya, ada yang berubah sedikit aja. Ya. Tapi makhraj hadisnya atau makhraj syaratnya sudah terhafalkan. Jelas sampai sini ya. Maka Imam Muslim rahimahullah lebih unggul dibandingkan Bukhari dari sudut pandang sinaah hadisiyah. Metode beliau dalam mengumpulkan, menghimpun dan mentertib hadis-hadis yang beliau sebutkan. Karena itulah kesimpulan perbandingan antara Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disimpulkan oleh para ulama sebagian ahlul ilm dalam dua bait syair. Mereka mengatakan tasyajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin. Fil Bukhari disukun ya. Fil Bukhari wa Muslimin. Ladayya wa qalu ayyadaini dhaini yakni hadain, dua buku ini. Ayyadaini nuqaddimu. Faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan, laqad faqal Bukhari sihhatan. Kama faqa fi husni sana'ati muslimu. Ya. Tashajara qaumun fil Bukhari wa Muslimin. Ada kaum yang berbeda pendapat, tashajara berbeda pandangan dalam masalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di mana mereka tashajar, ladaya di dekat saya, wa qalu dan mereka menyatakan ayya dhaini nuqaddimu? Mana dari dua buku ini yang kita dahulukan? Fakultu, maka saya menjawab laqad faqal Bukhari sihhatan.
Bukhari lebih unggul dibandingkan Muslim. Faqah dari kata fauqa, yakni di atas. Bukhari lebih unggul dibandingkan Muslim dalam hal kesahihan. Kama faqa fi husni sana'ati Muslimu. Sebagaimana Muslim lebih unggul dibandingkan Bukhari dalam hal husni sana'ah. Ya, husni as-sana'ah, yakni tertib hadis. Ya, ini khulasah kesimpulan dalam masalah al-mufadalah. Al-mufadalah baina as-sahihain. Naam. Baik, ini selesai pembahasan berkenaan dengan apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, perbandingan di antara keduanya, ayyuhuma asah. Baik, kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin kita pending saja pembahasan berkenaan dengan syarat Bukhari dan Muslim. Toh ini juga beliau tidak atau gimana ya. Summa muslimun summa syartuhuma. Labas. Tidak apa-apa lah kita singgung sedikit. Jadi sudah ya, ini selesai pembahasan masalah kenapa Bukhari kita unggulkan dibandingkan Muslim. Masalah berikutnya mengenai syarat Bukhari Muslim. Ya, syarat Bukhari dan Muslim. Taib. Sebenarnya Al-Bukhari dan Muslim tidak pernah mentasrih, menegaskan dan mengklaim bahwa ini nih syarat saya dalam sahih. Ini syarat saya dalam sahih Bukhari. Ini syarat saya dalam sahih Muslim. Tidak pernah menyebutkan secara tegas bahwa demikian kriteria saya dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim. Ini hanyalah ijtihad dari para ulama belakangan. Ya, yakni setelah Al-Bukhari maksudnya, yang mengadakan tatabbu wal istiqra, penelusuran, penelitian terhadap semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian mereka menemukan pola. Ya. Mereka menemukan pola. Oh, hadis ini kenapa dimasukkan oleh Bukhari dalam sahihnya? Hadis ini kenapa dimasukkan Muslim dalam sahihnya? Ya. Dicari penyebabnya, dan itu ditatabu pada semua hadis dalam Sahih Bukhari, semua hadis dalam Sahih Muslim. Kemudian mereka memperoleh apa? Suatu pola. Oh, kelihatannya ini nih kriteria Bukhari dalam memilih hadis dimasukkan dalam Sahih Bukhari-nya. Kelihatannya ini nih polanya atau kriterianya Muslim, ya, yang nanti terpenuhi ini baru dia masukkan dalam Sahih Muslim. Nah, inilah yang dimaksud dengan pembahasan atau dengan istilah syartul Bukhari atau syartul Muslim. Jadi bukan Bukhari dan Muslim yang meletakkannya, melainkan ini hasil dari ijtihad, ya, yang lahir dari istiqra dan tatabbu terhadap semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Taib. Kesimpulan, ya. Apa itu syurut Al-Bukhari? Ya. Dari sini kita akan tahu juga syarat Muslim, ya. Syurut Al-Bukhari yang pertama adalah rawinya itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Arwat fil isnad mimma kharrajahu Al-Bukhari fi sahihih. Ya. Aslan atau usulan. Ini syarat yang pertama dari Sahih Bukhari, bahwa misalnya ada suatu hadis, ya, hadis anggaplah riwayat Abu Dawud atau riwayat At-Tirmidzi atau riwayat Ibnu Majah atau riwayat masalan Ahmad atau riwayat Ad-Darimi dan semacamnya, bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lihat sanadnya, mulai dari gurunya, ya, didapati bahwa ini rawi-rawi semuanya, ini juga rawi-rawinya Bukhari Muslim, ada dalam Sahih Bukhari. Kita Bukhari dulu. Ada dalam riwayat Bukhari. Semua rawi-rawinya ini rawi-rawi Bukhari. Jelas sampai sini? Di mana rawi-rawi ini disebutkan hadisnya dalam Sahih Bukhari, ya, dalam hadis usul. Hadis usul itu artinya umdah, sandarannya Al-Bukhari dalam setiap bab. Karena ada juga namanya hadis-hadis yang sifatnya mutaba'ah, sekedar mendukung saja. Sekedar pendukung. Baik, dan ini pembahasan lainnya. Intinya, kalau mau menyederhanakan pembahasan saya dulu karena ini masih
buku dasar ya, bahwa rawi-rawi dalam sanad itu adalah rawi-rawinya Bukhari dan Muslim. Ya, bagaimana caranya antum tahu dia rawinya Bukhari Muslim? Antum tinggal lihat buka Takribut Tahdzibnya Ibnu Hajar. Ya, ini paling simpel. Antum lihat biografinya, cari biografinya dalam Takribut Tahdzib, lihat kodenya di akhir. Ain artinya rawahul jamaah, yakni rawahul kutubus sittah. Ya. Kalau kha berarti dia ini rawi Bukhari. Kalau mim dia berarti rawi Muslim. Tinggal dilihat saja kodenya. Imma dia kha atau mim atau ain. Kalau dia cuma rawi Abu Daud, dikasih kode dal oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yani rawi riwayat Abu Daud. Kalau Tirmidzi ta. Kalau ini cuma rawinya Ahmad, dikasih kode ha mim. Ya, ha mim. Tapi apa namanya? Takribut Tahdzib untuk kutubus sittah ya, untuk kutubus sittah. Yani Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i Ibnu Majah plus Shahihain. Kemudian yang kedua, bukan hanya rawi itu yang merupakan Sahih Bukhari, rawinya Bukhari. Syarat yang kedua yaitu silsilatul rawi. Saya bahasakan seperti ini saja. Silsilah itu artinya guru dengan murid ya. Ya, guru dengan murid. Jadi gimana bahasanya? Silsilatul rawi ar-ruwat, Anda juga dikatakan ruwat. Jadi begini, anggaplah A dengan B. A ini rawi Bukhari. B ini rawi Bukhari. A meriwayatkan dari B juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Paham sampai sini? A rawi Bukhari, B rawi Bukhari. A meriwayatkan dari B juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Kalau A rawi Bukhari, B rawi Bukhari, tapi silsilah A meriwayatkan dari B tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, ini bukan syarat Sahih Bukhari. Ini bukan syaratnya Bukhari. Jadi bukan cuma rawi-rawinya harus dari Bukhari, tapi silsilah keguruan ini juga harus terdapat dalam Bukhari. Paham ya? Itu yang saya ingin bahasakan. Ya, jadi silsilah antara guru dengan murid ini juga harus dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak, maka dia bukan syarat Bukhari. Saya kasih contoh misalnya, riwayat yang masyhur. Siapa? La ilaha illallah. Ikrimah dari Taib. Nasi itu sebentar. Contoh masalah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah riwayat simak. Simak dari Ikrimah. Ya, simak dari Ikrimah. Simak an Ikrimah. Ini silsilah simak an Ikrimah dimasukkan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala termasuk syarat Bukhari. Nah, beliau meriwayatkan sanad melalui meriwayatkan banyak hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, ya. Al-Hakim banyak meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan jalur ini. Simak dari Ikrimah, misalnya Ikrimah kan muridnya Ibnu Abbas, anggaplah dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian di akhirnya Al-Hakim berkomentar, "Hadza hadisun sahihun ala syartil Bukhari wa lam yukhrijahu." Ini hadis sahih berdasarkan syarat Bukhari, tapi keduanya yakni Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Nah, kita lihat simak ini betul dia rawi Bukhari. Ikrimah juga betul riwayat dia juga rawi Bukhari. Yakni simak punya beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Ikrimah juga punya beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Betul dua-duanya rawi Bukhari, terpenuhi syarat yang pertama. Baik. Namun silsilah simak an Ikrimah itu tidak pernah terdapat dalam Sahih Bukhari. Tidak pernah terdapat dalam Sahih Bukhari, tidak akan kita dapatkan dalam Sahih Bukhari simak meriwayatkan dari Ikrimah. Tidak ada. Yang ada itu simak meriwayatkan dari yang lain selain Ikrimah, atau
Ikrimah meriwayatkan dari dia rawi lain, yang penting bukan simak. Walaupun dua-duanya rawi Bukhari, tapi silsilah keguruan ini simak an Ikrimah anda terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka kalimat Al-Hakim mengatakan ini sahih ala syartil Bukhari, ini keliru. Kenapa? Karena selain dipersyaratkan rawi-rawinya harus Bukhari, juga silsilah keguruannya, murid dengan guru ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari. Jelas sampai sini? Karena ingat, sudah kita sebutkan bahwa syarat Bukhari itu kuat. Dia menjamin silsilah guru ke murid ini muttasil. Tidak ada permasalahan. Jelas sampai sini ya? Sementara riwayat simak an Ikrimah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Taqribut Tahdzib, ini sanadnya muttarib. Sanadnya apa? Muttarib. Sanadnya dhaif. Jadi simak thiqah, Ikrimah thiqah, tapi kalau simak meriwayatkan Ikrimah meriwayatkan dari Ikrimah bermasalah hadisnya. Jelas? Bermasalah hadisnya. Baik, ini yang kedua. Ya, jadi antum bahasakan sendiri untuk poin yang kedua. Bahwa silsilah di sini yakni mata rantai antara guru dengan murid ini juga harus terdapat dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Al-Bukhari, barulah dikatakan syartul Bukhari. Kemudian syarat yang ketiga, ini saya hapus saja. Kemudian syarat yang ketiga iya. Atau kalau saya bahasakan bebas ya, walaupun tidak detail, antakuna silsilah, gitu aja ya. Silsilah, yakni silsilah antara murid ke guru, ya. Mimma akhrajahu Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yakni silsilah itu juga terdapat dalam Bukhari. Demikian seterusnya. Ini A ke B Bukhari, B ke C juga terdapat dalam Bukhari. Demikian seterusnya. Tiap tabaqat sanad diperiksa apakah terdapat dalam Bukhari atau tidak. Kemudian syarat yang ketiga tentunya adamul illah al-qadihah. Hadisnya tidak boleh ada illat yang tersembunyi yang merusak kesahihan hadisnya. Walaupun dua sanad ini atau dua syarat sebelumnya terpenuhi, tapi ternyata hadisnya syadz atau ada illat yang tersembunyi di dalamnya yang tidak kelihatan, yang terselubung nanti diketahui setelah dikumpulkan semua jalan-jalannya, maka ini juga bukan syarat al-Bukhari. Maka ini kesimpulan berkenaan dengan syarat Al-Bukhari. Yang pertama, rawi-rawinya harus rawi Bukhari. Yang kedua, silsilah murid dan guru itu juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan yang ketiga, hadisnya harus bersih dari illat, dengan semua jenis illat. Yani illat yang qadihah tentunya, illat yang merusak. Nah, kalau ini sudah dipahami, tinggal diganti saja. Apa makna syurut muslim? Kalau syarat muslim berarti apa? Rawi-rawinya diriwayatkan oleh muslim. Kemudian silsilah perawi guru dan murid diriwayatkan oleh muslim. Yang ketiga, adamul illal qadihah. Lantas bagaimana kalau syarat Bukhari dan muslim? Ya mudah, kita katakan juga seperti itu. Rawi-rawinya harus diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim. Kapan Bukhari saja, muslim saja? Nah, berarti bukan syarat Bukhari muslim. Dikatakan syarat Bukhari muslim kalau diriwayatkan rawi-rawinya adalah rawi-rawi Bukhari muslim juga. Kemudian kalau silsilah sanadnya itu juga terdapat dalam Sahih Bukhari, terdapat juga dalam Sahih Muslim. Dan yang ketiga, tidak ada illat qadihah. Kapan memenuhi kriteria ini, maka dikatakan ini sahihun ala syartil Bukhari wa muslim. Atau kalau Bukhari saja sahihun ala syartil Bukhari, atau kalau muslim saja sahih ala syartil muslim. Baik, tapi ingat, ketiga syarat ini atau dua syarat yang pertama ini harus terdapat dalam setiap tabaqat. Setiap tabaqat dicek satu persatu. Kalau misalnya ada contoh hadis begini, anggaplah masalan Abu Daud meriwayatkan dari seorang perawi yang merupakan syarat Al-Bukhari. Apa? Dia rawi Al-Bukhari. Kemudian dia meriwayatkan dari rawi yang syarat yang merupakan rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian gurunya adalah rawi Muslim. Kemudian gurunya adalah rawi masalan Al-Bukhari ya, atau anggaplah sahabat ya. Nah, sahabatnya di sini adalah sahabat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Soal dengan silsilah sanad seperti ini, anggaplah ini kita katakan bersih dari illat
qadihah, tidak ada ilat qadihah. Nah, dengan silsilah sanad seperti ini, Abu Daud, gurunya Abu Daud itu adalah rawi Bukhari. Guru-gurunya adalah riwayat guru Bukhari, apa rawi Bukhari dan Muslim. Kemudian guru-gurunya di atas adalah rawinya Muslim saja. Kemudian sahabatnya riwayat Bukhari terdapat dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih Muslim. Pertanyaannya, apakah sanad Abu Daud ini masuk dalam kategori syarat Bukhari atau syarat Muslim atau syarat keduanya? Jawabannya, ini bukan syarat keduanya sama sekali. Bukan syarat Bukhari, bukan syarat Muslim. Jelas sampai sini? Ini sanad bukan syarat Bukhari, bukan syarat Muslim. Mengapa? Karena kedua hal yang di atas tadi dipersyaratkan pada tiap tabaqat yang dua ini. Sekarang di sini rawi Bukhari. Okelah, di sini ada rawi Bukhari, di sini Bukhari, di sini Bukhari, tapi di sini tidak ada Bukhari. Yang ada cuma Muslim, berarti tidak memenuhi kriteria syarat Bukhari. Jelas sampai sini? Oke, di sini ada Muslim. Di sini ada Muslim, di sini ada Muslim. Tapi di sini tidak ada Muslim. Maka ini juga bukan syarat Muslim. Di sini Bukhari Muslim, ya, ya otomatis kalau bukan syarat Bukhari, bukan syarat Muslim, apalagi syarat keduanya, tidak mungkin. Jelas sampai sini? Jadi, yang pertama dengan yang kedua ini dipersyaratkan harus ada pada setiap tabaqat. Di sini kalau dikatakan apakah sanad ini syarat Bukhari, kita katakan bukan syarat Bukhari. Kenapa? Karena di tabaqat ini hanya rawi Muslim saja. Si fulan ini di tabaqat ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan melalui jalur rawi ini. Makanya bukan dikatakan syarat Bukhari. Apakah sanad ini adalah syarat sesuai dengan syarat Muslim? Kita katakan juga bukan. Kenapa? Karena di tabaqat ini rawi hanya Al-Bukhari yang meriwayatkan dari jalurnya. Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis melalui jalurnya si fulan di sini. Ini hanya rawi Bukhari. Maka hadis ini walaupun isinya rawi Bukhari, Bukhari Muslim, Muslim Bukhari Muslim, tapi ini tidak bisa dianggap sebagai hadis yang memenuhi kriteria Bukhari, tidak juga kriteria Muslim, apalagi kriteria keduanya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Ini gambaran umum berkenaan dengan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, saya kira cukup dulu sampai sini. Wal ilmu indallah. Taib. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ada